Pemirsa, kabar duka datang dari Partai Gerindra. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, meninggal dunia pada Sabtu 26 Juni 2023 pagi tadi. Sebelumnya Desmond sempat dirawat di Rumah Sakit Maya pada Jakarta karena mengalami sesak nafas. Sejumlah rekan-rekan dan pengurus partai pun hadir di rumah duka, seperti Ahmad Sahroni, Adian Apitupulu, dan Ahmad Muzani. Dikabarkan juga Ketua Umum Partai Gerindra akan datang melayat ke rumah duka pada hari ini. Menurut keluarga almarhum, rencananya jenazah Desmond akan dimakamkan di Al-Azhar Memorial Garden Karawang pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat siang ini. Diketahui Desmond adalah aktivis 98 yang kemudian menjadi politisi Partai Gerindra. Dilihat dari situs resmi DPR, Desmond lahir di Banjarmasin 12 Desember 1965. Pada saat ini Desmond menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Ia terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024, wakil dari daerah pemilihan atau Dapil Banten II. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut almarhum merupakan salah satu kader partai terbaik yang dimiliki oleh Gerindra. Wafat pada hari Sabtu jam 4 pagi. Meskipun kami tahu beliau dalam kondisi sakit, tapi kepulangannya pada hari ini sangat mengagetkan kami dan mengejutkan kabar ini kepada kami, keluarga besar Partai Gerindra. Karena itu kabar meninggalnya Pak Desmond bagi kami sebuah kehilangan yang besar bagi keluarga besar Partai Gerindra. Beliau adalah seorang kader, salah satu kader terbaik kami.